Hari jadi yang ke-423 ini, kita dari rangkaian hari jadi bisa melihat bagaimana seluruh rangkaian-rangkaian itu menunjukkan kekuatan sumber daya alam kita, kekuatan sumber daya manusia kita. Harmoni menjadi pijakan bahwa kita harus rukun guyub untuk memastikan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia kita bisa termaksimalkan dan teroptimalkan. Pak, kenapa harus harmoni, Pak? Emang selama ini makna apa kurang harmoni satu? Iya, makna harmoni itu adalah bahwa ini kan tahun politik ya, bahwa kita boleh berbeda-beda dalam memilih siapa yang menjadi pilihan kita, tetapi itu tidak harus memisahkan kita, menjadi membuat kita terpecah belah di dalam membangun Kabupaten Tegal ini. Jadi tetap boleh pilihan berbeda, tetapi kita dalam satu yang sama, yaitu Kabupaten Tegal yang kita harus bangkitkan, kita harus majukan. Harapan kami di hari jadi Kabupaten Tegal ke-423, Kabupaten Tegal ke depan tambah maju, tambah bahagia, dan tambah berakhlakul karimah. Allahumma amin. Selain itu Pak, ada program khusus Pak? Ada pesan-pesan dalam hari jadi ini mungkin untuk tahun politik. Ya, kalau pesan-pesan sesuai dengan tema harmoni, karena ini tahun politik, mudah-mudahan stakeholder semua yang ada di Kabupaten Tegal makin solid, bangkit, dan bersinergi. Seperti itu. Amin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.